Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di Alberto Channel. Ah, kali ini video gua ya gua sapa dulu dah. Gua dari Sapa Bang Rake, baik lagi dari Malaga Kesan Bang lagi. Ya kan gua doain semua kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat saja dan formasi selalu dalam formasi smile, happy always. Okay, amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke, video kali ini gua adalah lanjutin video kemarin, kerjaan gue kemarin adalah membuat tas tutorial tas etnik Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di Alberto Channel. Ah, kali ini video gua gua sapa dulu dah. Gua dari Sapa Bang Rake, baik lagi dari Malaga Kesan Bang lagi. Ya kan gua doain semua kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat saja dan formasi selalu dalam formasi smile, happy always. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke, video kali ini gua adalah lanjutin video kemarin, kerjaan gue kemarin adalah membuat tas tutorial tas etnik Nusantara ya, nah sulamannya sadulur atau sulaman tulang. Nah, biasa gue pakai itu bahan begini langsung aja, langsung bahan begini. Ini kan dari serat rami. Nah, ini bahannya all natural, all manual, pembuatan juga manual, bahan-bahannya natural. Tapi kali ini kayak video kemarin gue kalau lu tonton semua itu gue kemarin gue ganti pakai materialnya adalah dari pabrik bahan nilam gini ya, ini udah jadi 60%. Kalau lo nonton video gue sudah 60%, ini tinggal 3 sampai ya 40%an lah ya dengan finishing ya. Nah, kenapa gue coba pakai bahan nilam ini, karena bahan ini satu mahal, kedua ada juga pun stoknya sedikit, ketiga ya ini barang yang ukuran segini yang seperti gue cari yang kecil gini ini kagak ada. Jadi, adanya ukuran-ukuran jempol segini, kelingking begini, ini nggak kurang manis gitu kalau untuk dibikin tas. Oke, biasanya kan gue pakai ini nih, serat rami. Kalau lo nonton video gue pasti gue pakai ini. Ini hasil serat rami ya, dan ini kerjaan gue kemarin. Ini dari bahan pabrik bahan nilon ya. Sulamannya sama, tekniknya pun sama, cara pengerjaannya juga sama ya. Jadi lu jangan kemana-mana, lu ikutin gua terus di Alberto Channel. Dalam sesi tema berikut ini adalah kita membuat tas etnik Nusantara, tapi kali ini gua mau bikin berubah aja lah ya, kita bikin tas sulam dengan secara manual dari bahan nilon. Oke, jangan kemana-mana, ikutin gua terus di Alberto Channel. Gua prepare dulu ya. Bye-bye. Ini bahan-bahannya nih. Tapi kemarin kan gue bilang gue mau bikin untuk dompet, bisa untuk apa tadi, air mineral yang panggung, terus kafe. Ternyata rasanya kalau untuk air mineral begitu sudah jadi 60% begini, itu gue masukin nggak bisa bro. Mungkin kalau yang botol mineral yang small yang segini mungkin masuk. Dia nggak mau masuk, dia kehimpit di sini, ini di listnya ini. Tapi akhirnya gua ambil handphone aja,
Ya seperti semula gue bilang, gue mau bikin untuk handphone yang ukuran segini atau lebih kecil lagi, kayak seperti Apple 10, 11 dia lebih masuk. Sudah. Oke. Ya. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut kerja. Ini membuat tas ini durasinya lumayan oke, karena kita memang bikin benar-benar secara manual ya, itu tidak ada bantuan seperti songket atau alat lah ya, kita murni pakai tangan. Ya, kita lanjut kerja ya. Oke, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kerja, lebih baiknya kita seruput kopi. Oke, bro. Kita lanjut kerja. Lanjut kita berkarya sebagai anak bangsa. Ya, enggak apa-apa harus beli, ya. Kalau bisa bikin ya bikin gitu. Tetap ya. Nih. Ini kan logo kunci nih. Lihat. Ya. Ini ikatnya ikat sembarang aja, ikat mati gitu. Ini maksudnya gua ikat ini biar listnya ini nggak bubar. Nah udah gua, ini gua ikat, terus sini gua ikat. Nah kita sulam awal. Tetap sulaman seperti biasa ya, kita work ya. Nah ya, kerja ya. Katanya nggak segar itu di sini kali ya. Ini ya, kita nggak mungkin kayak gini aja. Ya kan gue ngiketnya yang ungu kan, hijau atau coklat, kayak coklat ini kan, ungu yang gue iket. Sekarang gantian yang coklat, gue iket ke ungu. Kan ini ungu, ini kan pasangannya nih, yang ini nih ada merah jambu, ini yang pink ungunya kan hasilnya pasangan ini kan, ya kan. Dan itu udah kayak kawin dengan coklat. Sekarang sisa satu yang pasangan ungu ini, yang ungu ini kan pink nih, ini kita ambil
Nah, ini kan ada warna pertamanya biru, warna keduanya coklat. Nah, kita ambil warna kedua. Yang biru kita ikat ke pink tadi. Yang ikat yang biru. Ikat pertama yang biru. Nah, ikat kedua baru yang pink. Ya, ini mungkin apa namanya 4 lilit lagi, 4 putaran lagi, 4 lilit lagi. Ini sudah jadi. Sekarang susah bro. Thank you.
Oke. Nah, ini udah pas perpanjangnya untuk handphone. Ya. Nah, sekarang gua masuk di proses gua bikin list ini lagi. Kuncian ini, ya. Kuncian ini. Kalau lihat nih. Di sini tapi di atas. Kenapa dibikin list lagi? Ini untuk mengikat di sini. Jadi sulaman ini biar nggak lepas, dan juga kan enak juga tuh kalau cuman gini doang kan sumbamannya ya, nggak dilis juga nggak apa-apa. Ini gua contohin ya, ini kita nggak bikin lis, kita bikin lingkaran juga nggak apa-apa, main langsung potong aja gitu ya. Ini ilustrasi aja kalau tambah. Nah dia kayak gini jadinya, kan nggak enak tuh, kaku, nggak ada hiasannya ya, kan juga rentan juga gitu kan kalau nggak dikunci dengan list ya. Ya ini kalau kira kurang lebih, kalau nggak dikunci kurang lebih gini nih ya. Oke, sekarang kita kunci ya, kita bikin list ya seperti ini ukurannya, mungkin sampai 4-5 lilitan putaran ya. Yuk kerja lagi kita. Tep, gua gunain bahan ini. Untuk bikin list ini. Apa ini ya? Atau ini apa ya? Ini juga boleh lah. Gua pakai ini aja deh, Pak. Nih. Ya, listnya gua pakai ini. Kalau ini kan gede nih. Jadi mungkin cuma dua aja, dua putaran. Satu, dua. Ya lihat aja nanti lah nanti. Enaknya gimana? Biasa kalau mau bikin ini list ini terserah lo, dari atas boleh, dari bawah boleh, tapi kalau gua biasa dari bawah. Kalau gua biasa dari bawah sini ya. Ke atas ada juga yang dari atas ke bawah gitu. Thank you.
mungkin udah jadi nih. Thank you.
Ini kalau udah keliling semua begini, bro, ini tinggal kita tarik-tarik aja nih, kan ada yang kurang rapi nih. Tarikin aja gini. Tuh. Ini kan yang rapi nih, tinggal tarik aja.
Oke, boleh langsung. Kalau udah kita udah yakin ini rapi, kencang. Ya. Ini nah, tadi ya. Kita kunci mati ambil satu ini. Satu ya terserah lo mau ikut satu dua tiga tiga terserah ada yang penting lo pastiin kenceng aja dah gitu ya ini gua potong. Kan udah ini nih. Sekarang kita ikat di sini. Kita kunci lagi di sini. Ya. Oke ya. Oke, udah. Ya. Nih. Sekarang ini tahap terakhir. Bukan, masih ada satu dua lagi. Ini aku kunci. Ya, nanti baru sisanya nanti diapain enak. Gimana lah nanti. Penting kita kunci dulu ini.
Oke, bro. Ini sudah jadi, belum jadi. Bang. Nah, ini sudah jadi, kalau rasa sih kurangnya pas. Ya nggak seret ya, mungkin karena baru ya, talinya masih kencang. Nah, masuk bro. Nah, gini ya. Tuh. Gini. Udah. Ini dua diket sudah. Ya bro ya, ini bisa lo lihat ini. Yang ini nih, nanti gua nggak tahu nih. Yang ini, apa gua potong segini, gua potong segini, gua bikin rumbai ini ya, potong segini pendek segini. Jadi mungkin kalau jadi durasinya begini. Gimana lah ya, pokoknya gini dah. Pokoknya apa, nanti gua bikin segini nih ya, ini gua potong segini, jadi rumbai begitu, semuanya berumbai. Atau nanti gua potong begini ya, nah gitu. Ataukah gua habisin cuma sisa ini doang, soalnya ibarat ini tidak ada, cuma ini doang, nanti pentil ini doang. Atau nanti gua sulam lagi ini begini gitu ya, gua sulam bangsa dua lilit lagi, dua putaran lagi ya, terus baru masuk
finishing, yaitu bikin tali, masuk tahap, dua tahap lagi, bikin tali dan finishing. Ya, selesai. Ya, gua rasa, tapi juga tangan gua juga udah pada kebeler semua. Beler itu apa ya? Daripada yang melepuh. Daripada melepuh semua tangan gua, dan juga capek. Ini tadi ini aja, kerjaan gini aja doang. Habisin waktu 1 jam lebih, 1 jam. Berapa dulu? Tuh, di sini aja 1 jam 31 menit. Ya. Ya. Berasa cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin ke part ketiga adalah mulai finishing pembentukan tas. Ya. Jadi tas kita mau kita bawa kemana? Mau bentuk gimana aksesorisnya, tapi ini kan agak hati-hati. Gitu bro, kenapa gue bilang agak hati-hati, karena ini masuk finishing. Masuk finishing adalah tahap pemasukan apa pemasangan aksesoris atau pembuatan aksesorisnya pas ini gitu ya. Jadi hati-hati, kalau nggak pas, bukan keren malah norak ya kan? Bukan bagus malah serem, bukan seni malah nyeni, kan gitu ya. Nah, jadi ini karena udah butak juga kepala gua, ini udah capek, ini udah tangan gua udah pada bekap-bekap, udah pada melepuh. Gua break dulu. Nah, gua mikir lagi, nanti malam gua sambung lagi. Sambung lagi, gua cari ide ini rumbai ini bagusnya diapakan? Dipotong atau bagaimana gitu ya. Atau disulam lagi. Dapat ide yang bagus, ide berlian yang bagus, terus baru gua masuk di tahap terakhir ya, itu adalah bikin tas lempang. Nah, tas lempangnya juga gini, bisa gua sulam yang sederhana mungkin atau hanya seenak mungkin aja deh, gitu ya. Jadi gua rasa cukup, gua nggak punya perlu bingung hunger, lapar, hujan, setengah tiga coy, ya gua kerja dari jam. Pada setengah satu ya, sekarang jam satu lah, pre-prepare. Jadi, Alberto pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman gua, jangan lupa support gua terus ya, dukung konten gua terus ya, ya. Jadi nggak terjadi jam tak ini. Ya, keren kan? Tung video gua terus, tonton video gua terus ya, like, share, subscribe, comment ya, tentu itu sangat berguna untuk gua, kritik dan saran ya, gitu ya. Itu karena support Anda membantu banget untuk video konten gua berikutnya. Itu spiritual ya, gitu ya. Gua Alberto Channel pamit mundur. Salam etnik Nusantara. Kita anak bangsa harus tetap bisa berkarya apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam damai selalu. Bye bye. Thank you.